Penjualan hewan kurban di hari menjelang Idul Adha tahun 2022 di wilayah Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali, Provinsi Sumatera Selatan terbilang masih sepi pembeli. Meski telah dilakukan vaksin dan dilakukan penyemprotan disinfektan guna menghindari virus PMK, namun penjualan hewan kurban jenis kambing dan sapi menurun 50% dari tahun sebelumnya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Sriwijaya Pos, Regen, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Regen. Baik, terima kasih rekan Mei. Tribuners, dapat kami sampaikan bahwa jelang H-2 Idul Adha tahun 2022 ini penjualan hewan kurban di wilayah Kabupaten Pornogala Babat Matang Ilir Provinsi Sumatera Selatan ini terbilang menurun drastis, di mana pada H-2 ini biasanya pedagang bisa sapi terjual itu bisa 25 dan kambing bisa 50 ekor. Namun pada tahun 2022 ini itu menurun drastis, di mana sapi hanya terjual 4 ekor dan kambing hanya baru 30 ekor. Dan itu berbagai kan hasil survei dari 4 pedagang yang ada di Kecamatan Talang Ubi. Untuk meski demikian, penjualan hewan kurban menurun di Tenggarai dipicu beberapa faktor, ya. Meskipun Kabupaten Pali hanya mendapat kuota 2 orang jemaah haji, namun penjualannya tidak diimbangi dengan peningkatan. Meskipun jumlah harga hewan kurban tergantung ukuran sudah diturunkan. Nah, untuk mencegah antisipasi PMK ini, Polres Pali dan Dinas Peternakan terus melakukan vaksin dan penyemprotan disinfektan di beberapa lokasi, baik pedagang maupun peternak. Namun meskipun demikian, hal demikian tidak membuat warga yakin untuk membeli sapi lantaran takut terpapar virus PMK. Namun hal demikian ditenggarai beberapa warga minimnya sosialisasi terkait kesehatan apabila masyarakat sudah mengkonsumsi hewan ternak tersebut. Sejauh ini Dinas Peternakan dan Pertanian Kabupaten Pali sudah melakukan vaksin di 4 kecamatan Kabupaten Pali dan terus dilakukan hingga menjelang Idul Adha. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Regen atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pedagang hewan ternak berikut tayangannya untuk Anda. Kira-kira Pak, jelang Idul Adha Pak? Kalau kambing ya sejauh ini masih baru 4 ekor, itu pun langsung pesanan dari pihak Pertamina kan. Kita langsung kita ambil dari Lampung, kita gak kandu lagi, kita langsung bawa ke tempat. Itu kambing atau sapi 4 itu Pak? Itu sapi. Sapi. Kalau kambing sejauh ini 30 ekor baru. Baru terjual. Baru terjual. Itu seluruhnya sudah divaksin Pak ya, tapi ya? Enggak, sudah divaksin itu. Karena Pak, 30 ekor itu di perbandingan kira-kira dengan tahun kemarin penjualannya apakah meningkat atau gimana? 50% turunnya. Dari tahun kemarin. Karena kemarin kita kan hari ini yang terjual di tanggal-tanggal 3 hari menjelang ini 80-an. 80 bahkan bisa lebih. Dan tahun ini sekarang? Baru 30 ini. 30 ekor yang terjual. Oh, gitu. Kemungkinan ya karena kuota haji sudah dibuka kan. Kalau tahun kemarin kan orang kan belum bisa naik haji. Jadi cenderung ke korban dulu dia. Faktor utama atau apa maraknya virus PMK ini atau ini faktornya Pak? Ya, menurunnya penjualan hewan kurban? Kemungkinan dari virus itu ada, tapi yang mana itu karena sekarang kan ada 4 lapak di Bali. Kalau kemarin kan cuma kita dewean atau kita ini. Pak, sejauh ini sudah apakah sudah hewan ternak kita sudah ada terkena virus PMK Pak? Belum ada ini. Tapi lah sudah divaksin Pak ya? Sudah divaksin, jadi memang kena virus memang tidak ada. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like,
subscribe, dan share ya!